Halo saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program 10 hari pencurahan Roh Kudus. Pada kesempatan saudara ini kita akan kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita naikkan satu pujian Roh Kudus. Kau hadir di sini. Raja Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan, sungguh manis,
Sungguh lembut, Yesus. Sungguh indah, Tuhan. Sungguh ajaib, Tuhan. Kami mau buka hati kami, Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, Tuhan. Kami mau buka hati kami, Tuhan, untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Yesus. Kami berikan hidup kami sepenuhnya, Tuhan, untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Pada kesempatan sore ini, Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Bapa. Kau berkati setiap kami, Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapa. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan merupakan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami pada sore hari ini, Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita bertemu dengan program 10 hari pencarian Roh Kudus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya akan menampilkan suatu gambar bagi saudara-saudara. Nah, ini gambarnya. Ini merupakan gambar komet Halley, saudara-saudara. Ini merupakan salah satu komet yang cukup langka dibandingkan komet yang lain. Karena komet ini dapat terlihat dari bumi setiap 75 sampai 76 tahun sekali. Dan mungkin hanya dapat dilihat oleh manusia satu kali saja seumur hidupnya. Wow. Itu suatu fenomena alam yang sangat langka, saudara-saudara. Suatu keindahan alam yang Tuhan ciptakan begitu rupa yang dapat dinikmati oleh manusia. Dan itu merupakan suatu momen yang sangat sayang sekali apabila seorang manusia melewatkan momen tersebut. Saya sendiri pasti ingin sekali rasanya nanti ketika komet itu datang. Saya sangat ingin sekali melihat komet itu, saudara-saudara. Dan pada kesempatan sore ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Decisive Moment, saudara-saudara. Yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4 sampai ke-5 dan diteruskan nanti ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ini buat kita semua. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang akan dilakukan, saudara-saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Amin. Nah, decisive moment itu apa, saudara-saudara? Decisive moment itu merupakan suatu momen, suatu peristiwa, saudara-saudara, yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang momen tersebut merupakan momen yang langka, momen yang jarang terjadi, dan mungkin momen tersebut akan menentukan kehidupan orang tersebut ke depannya, saudara-saudara. Jadi manusia dihadapkan dengan satu momen yang momen tersebut dapat menentukan arah hidupnya, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga merupakan salah satu momen langka dalam sejarah yang hanya terjadi satu kali saja sampai saat ini, saudara-saudara. Dan hanya disaksikan oleh orang-orang tertentu saja pada zamannya, termasuk murid-murid Yesus, saudara-saudara, 12 rasul dan murid-murid yang lain, saudara-saudara. Itu merupakan satu momen yang langka, saudara-saudara, bagaimana mereka dapat melihat salah satu lagi keajaiban Tuhan, bagaimana dia menunjukkan kuasanya, dia naik ke surga, saudara-saudara. Saat itu murid-murid berada di bukit, dan pada saat itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Bagaimana Yesus memberikan mereka satu pesan yang kita kenal sebagai amanat agung, untuk pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya. Namun sebelum itu Yesus juga memberikan perintah kepada mereka, saudara-saudara. Perintah tersebut adalah untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima janji yang telah Bapa berikan kepada mereka. Janji tersebut apa? Janji tersebut adalah yang terdapat di dalam ayat yang ke-8. Kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa dari Roh Kudus. Sehingga janji tersebut ialah Roh Kudus yang diberikan kepada mereka, saudara-saudara. Jadi sebelum mereka menerima kuasa, sebelum mereka menerima janji yang telah Bapa berikan kepada mereka, mereka harus tetap tinggal di Yerusalem
tidak tahu sampai berapa lama, pokoknya Yesus berkata, suruh mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka mendapatkan janji tersebut, saudara-saudara. Nah, pada saat itu adalah itulah decisive moment bagi mereka semua, saudara-saudara, karena mereka telah kehilangan suatu figur yang saat saat itu mereka agung-agungkan, saudara-saudara. Bagaimana mereka telah melihat orang yang selama itu mereka ikuti telah naik ke surga dan meninggalkan mereka, sehingga mereka seakan-akan seperti tidak tahu tujuan arahnya lagi kemana, bagaimana, siapa lagi orang mereka ikuti. Nah, pada saat itu itulah decision momen mereka, saudara-saudara. Itulah momen yang menentukan kehidupan mereka, saudara-saudara. Mereka diberikan pilihan pada saat itu. Mereka diberikan pilihan. Mereka ingin mengikuti apa kata Yesus, tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, menerima kuasa Roh Kudus, menanti dengan penantian yang begitu lama, dengan penantian tidak begitu jelas, saudara-saudara. Tidak tahu harus menanti berapa lama, tapi mereka tetap menantikannya. Atau mereka dapat pergi meninggalkan apa yang Yesus katakan. Mereka dihadapkan dengan pilihan, saudara-saudara. Tidak ada lagi yang akan menegur mereka secara langsung yang berkata, kamu kenapa pergi? Tidak ada lagi, saudara-saudara. Mereka saat itu diberikan kebebasan. Mereka diberikan kesempatan. Mereka dapat saja pergi kemana pun mereka pergi. Mereka dapat saja kembali kepada profesi mereka. Ada sebagai nelayan dan sebagai macam, saudara-saudara. Mereka diberikan kesempatan. Nah, itulah decision momen mereka, saudara-saudara. Pada saat itulah peristiwa tersebut yang akan menentukan jalan hidup mereka ke depannya, saudara-saudara. Ketika mereka mau taat kepada Tuhan dan ketika mereka tidak mau taat kepada Tuhan, hasilnya akan menentukan jalan hidup mereka ke depannya, saudara-saudara. Nah, apabila kita baca di dalam ayatnya ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ternyata murid-murid pada saat itu, mereka memilih taat, saudara-saudara. Mereka kembali, dan mereka menantikan janji Bapa tersebut, saudara-saudara. Mereka memilih pilihan yang tepat. Mungkin saja kalau mereka pada saat itu tidak mengikuti apa kata-kata Yesus, mereka tidak taat, mereka tidak mengambil momen tersebut, saudara-saudara, yang telah diberikan oleh Yesus, mungkin saja mereka saat ini tidak menjadi rasul-rasul yang seperti yang kita kenal sekarang. Mungkin saja pelayanan mereka tidak luar biasa seperti yang kita kenal sekarang. Mereka dapat saja melayani, mereka dapat saja menginjil, tapi mungkin saja pelayanan mereka yang mereka lakukan, penginjilan yang mereka lakukan tidak dapat luar biasa yang kita ketahui sekarang, saudara-saudara. Ketika kita melihat mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, bagaimana mereka menanti 10 hari yang cukup lama, saudara-saudara. Cukup lama, saudara-saudara, bagaimana mereka menanti. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus akan datang. Seperti mereka itu terombang-ambing, seperti digantungkan, saudara-saudara, tidak jelas. Berapa lama Tuhan saya menanti? Berapa lama Tuhan, mana janji yang kau berikan? Kami telah mengikuti. Kami telah menunggu di sini. Tapi kenapa Roh Kudus tidak datang, saudara-saudara? Mungkin saat itu murid-murid berpikir seperti itu, saudara-saudara. Tetapi mereka tetap taat, mereka tetap menantikan hingga tiba hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus turun ke atas mereka, saudara-saudara, dan memenuhi mereka sehingga akhirnya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Pelayanan mereka semakin luar biasa. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang pernah Yesus lakukan pada saat dulu. Mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka memberitakan Injil tanpa ketakutan. Mereka berani melawan kuasa jahat, saudara-saudara. Mereka semakin dikuatkan, mereka diberikan penghibur, sosok yang menggantikan Yesus yang berada dalam diri mereka, saudara-saudara. Itu suatu momen yang luar biasa. Bagaimana, saudara-saudara, mereka memilih pilihan yang tepat. Seandainya saja mereka tidak melakukan hal tersebut, mungkin mereka tidak akan mendapatkan kuasa tersebut, saudara-saudara. Kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara, merupakan suatu momen yang dirindukan dan suatu momen yang harus kita pilih, saudara-saudara. Itu bukan suatu yang dipaksakan. Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang untuk dipenuhi Roh Kudus. Ketika Yesus berkata, tetap tinggal di Yerusalem, Yesus tidak semata-mata memaksakan mereka untuk tinggal di situ. Mereka tetap saja diberikan pilihan untuk pergi ke tempat yang lain. Tapi mereka murid-murid yang merindukan janji tersebut, saudara-saudara. Murid-murid yang memilih untuk taat dan tetap memilih untuk setia, sehingga mereka mendapatkan janji tersebut, saudara-saudara.
pada saat ini Roh Kudus yang telah diberikan oleh Tuhan, telah diberikan bagi kita semua, telah dicurahkan sejak zaman pertama dulu sampai saat ini, saudara-saudara. Tidak terbatas lagi hanya dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus seperti yang kita lakukan saat ini. Pencurahan Roh Kudus, kepenuhan kita akan Roh Kudus dapat kita lakukan kapan saja, pada waktu apa saja. Yang penting saudara-saudara ialah kerinduan hati kita. Bagaimana kita memilih hidup kita untuk kita berikan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita memilih, kita mengambil momen tersebut saudara-saudara. Kita mengambil momen tersebut, iya Tuhan, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Saya mau tetap tinggal di Yerusalem. Saya tetap mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bagaimana kita mengambil momen tersebut? Itu suatu pilihan. Kita mau ambil momen tersebut atau tidak. Pada saat itu, kita tahu bahwa bagaimana saudara-saudara, mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kita dapat melihat kehidupan mereka luar biasa saudara. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, itu berbeda sekali dengan sebelum mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus saudara. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara saat ini, tapi saya percaya satu hal saudara-saudara, ketika saudara dipenuhi kuasa Roh Kudus, kehidupan saudara pasti berubah. Kehidupan saudara pasti luar biasa. Dan semua itu ditentukan ketika saudara-saudara berani untuk mengambil momen tersebut saudara-saudara. Momen tersebutlah yang akan menentukan jalan hidup saudara ke depannya. Apakah saudara akan menjadi orang yang luar biasa atau menjadi orang yang biasa saja? Apakah saudara akan menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja atau saudara menjadi pelayan Tuhan yang diurapi dan kuasa Roh Kudus? Itu akan menentukan hidup saudara. Saat ini tentukan kehidupan saudara masing-masing. Saudara diberikan pilihan. Dan pilihan apa yang akan saudara ambil, itulah yang akan menentukan jalan hidup saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara, kuasa Roh Kudus yang diberikan pada zaman murid-murid Yesus masih sama sampai saat ini. Kuasa Tuhan masih sama sampai saat ini. Saya percaya kita semua dapat dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kita mau untuk memilih, ya Tuhan, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai aku dengan kuasa-Mu Tuhan. Perlengkapi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikan kami saksi Tuhan di Yerusalem, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Di keluarga kami Tuhan, di lingkungan sekitar kami Tuhan, di bangsa ini Tuhan, dan di seluruh dunia Tuhan. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami teladan dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama saudara-saudara dari murid-murid Yesus. Orang-orang pada saat itu yang mereka memilih, ya, aku akan ikuti apa yang kau katakan Tuhan. Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan Yesus. Mereka memilih untuk taat saudara-saudara. Mereka berani untuk mengambil momen tersebut saudara-saudara. Dan itu merupakan salah satu peristiwa yang cukup langka saudara-saudara. Mereka sekali lagi diberikan peristiwa momen yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Mereka melihat kuasa Roh Kudus turun. Bahkan mereka melihat dalam bentuk visual seperti tampak lidah-lidah api. Wow. Mereka dapat menikmati hal tersebut saudara-saudara. Mereka menikmati lawatan Roh Kudus. Seandainya saja mereka tidak memilih untuk mengikuti perintah Yesus, mungkin mereka tidak akan pernah melihat peristiwa itu seumur hidupnya saudara-saudara. Saya percaya Tuhan akan menampilkan juga peristiwa momen-momen yang tidak terlupakan dalam hidup saudara. Bagaimana pengalaman saudara dan kuasa Roh Kudus? Saya percaya saudara nanti akan mengalami juga. Saya juga akan terus mengalami hal tersebut saudara-saudara. Pencurahan Roh Kudus bukan hanya dibatasi 10 hari, tapi itu adalah proses kepenuhan Roh Kudus, proses kepenuhan rohani kita seumur hidup kita saudara-saudara. Terus alami Tuhan, terus rindukan Tuhan, sehingga kita dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga pelayanan kita semakin maksimal, sehingga kehidupan kita sehari-hari semakin baik, semakin serupa dengan Kristus saudara-saudara. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah pencurahan Roh Kudus pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih kami Bapa, sehingga kami Tuhan bisa belajar kembali untuk di sisi momen Tuhan. Kami mau Tuhan mengambil momen tersebut Bapa. Kami mau Tuhan menentukan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan memilih Tuhan untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, kau urapi kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dan kuasa Tuhan. Berikan kami kuasa tersebut Bapa. Kami sangat merindukannya Bapa, dan kami saat ini Tuhan memilih Tuhan untuk ya Tuhan, urapi kami dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib Bapa. Engkau tetap Tuhan yang sama
dahulu, sekarang, dan sampai selamanya Bapa. Karena itu Bapa, kami saat ini Tuhan menantikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali saudara-saudara program 10 hari pencurahan Roh Kudus esok hari saudara-saudara. Tetap terus saksikan program ini saudara-saudara dari rumah saudara. Stay at home saudara-saudara, jangan kemana-mana. Tetap berada di rumah dan ikuti himbauan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.